Selamat siang Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini sebetulnya tidak pantas disebut mewakili seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Karena sejatinya mahasiswa memang perlu juga diberikan ruang seluas-luasnya dalam forum yang sebaik ini untuk bersuara, menyuarakan keresahannya, karena mereka juga bagian dari sekitar Universitas Gadjah Mada yang memang selayaknya hadir dan berbicara di sini. Momentum ini perlu kita maknai sebagai bentuk cinta Universitas Gadjah Mada kepada Indonesia, sebagai wujud kepedulian yang memang sudah seharusnya ditujukan terhadap apa yang terjadi belakangan ini. Demokrasi yang rasanya makin digerogoti, demokrasi yang rasanya telah kehilangan esensi karena ada pemisahan demos dan kratos yang dilakukan secara masif dan terstruktur. Mendiang Profesor Cornelsley, guru besar departemen saya, pernah mengatakan dosa terbesar kaum intelektual tidak diperhitungkan berdasarkan jumlah kesalahan ataupun jumlah kesalahan yang diperbuat, melainkan dinilai dari kebohongan dan ketakutan dalam mengungkapkan kebenaran. Sekali lagi, dosa seorang intelektual tidak diperhitungkan berdasarkan jumlah kesalahan yang diperbuat, tetapi oleh kebohongan dan ketakutan dalam mengungkapkan kebenaran. Maka apa yang menunjukkan bahwa kita sekarang, waktu ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di dalam jalur yang tepat. Sebagai intelektual yang pada akhirnya perlu untuk menjaga jarak dengan kekuasaan dan mengingatkan bagaimana kekuasaan seharusnya dikelola sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya untuk bangsa dan negara. Sebagai sebuah universitas, UGM memiliki kewajiban untuk mengkoreksi penyelenggaraan negara yang semakin jauh dari nilai moral, nilai etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam menyelenggarakan demokrasi di Indonesia. Melalui gerakan ini kami harapkan sinergi dan kolaborasi antara para akademisi dan mahasiswa serta seluruh guru besar. Sudah saatnya, sudah selayaknya kita bersatu menyatakan kebenaran. Kalau setelah ini kemudian ada pihak yang keberatan, yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, apa yang para guru besar sampaikan, maka kami harus menerima dan menjadikan itu sebagai semangat untuk terus bersikap. Karena itu merupakan bentuk kesungguhan dalam mengungkapkan kebenaran. A man may die, nation may rise and fall, but an idea lives on. Akhir kata, mari kita rawat perjuangan ini. Mari kita saling bersama untuk terus mencoba untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Salam perjuangan, merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.